Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, Mimin akan kembali membagikan informasi aplikasi cari jodoh bisa video call secara gratis. Bagi kalian yang para jomblo ingin mencari pasangan jodoh, aplikasi ini sangat cocok untuk kalian coba. Nah, aplikasi ini buat seru-seruan aja ya. Nah, aplikasi ini untuk kalian yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi yang masih bocil, dilarang nonton video ini. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya teman-teman ya. Di sini kalian daftar dulu dengan menggunakan akun Google. Sebentar, saya akan daftar menggunakan akun Google. Kemudian setelah daftar menggunakan akun Google, nanti di bawah halaman selanjutnya seperti ini, kalian klik konfirmasi. Nah, di sini ada terdapat beberapa menu ya di aplikasi ini. Ini ada menu video call gratis. Kalian bisa klik mulai mencocokkan untuk mencari pasangan jodoh kalian. Kemudian di sini ada menu semacam mencari jodoh ya. Kalau klik kiri, kali tidak suka. Klik kanan, kalian suka. Misalkan seperti ini ya, kalau kanan kalian love, kalau kiri kalian tidak suka. Nah, kemudian kalian juga bisa langsung video callan di sini, teman-teman ya. Kemudian juga ada menu obrolan di sini. Nah, di sini kalian dapat mengobrol secara gratis, teman-teman ya. Kemudian di sini ada menu profil. Nah, di sini teman-teman otomatis ada panggilan masuk seperti ini. Kalian klik izinkan aja. Kalau kalian ingin menerima panggilannya, kalian bisa angkat ya panggilannya secara gratis seperti ini. Nah, nanti akan ada video call seperti ini. Nah, ini kalian gratis ya teman-teman, video call secara gratis seperti ini. Kalian bisa klik tombol mati kalau kalian ingin skip ya. Dan kalian bisa melakukan video call yang lainnya. Nah, kalian bisa cari di menu home. Di sini ada beberapa pasangan yang dapat kalian pilih dan kalian ajak video call. Nah, untuk mendownload aplikasi ini, kalian bisa masuk ke Play Store. Kemudian kalian silahkan cari ini nama aplikasinya, teman-teman. Silakan kalian download dan kalian install, dan silakan kalian eksplor sendiri aplikasinya ya. Sini kalian bisa melakukan video call secara gratis, teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman tentang informasi aplikasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.